Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tauhid kita yang rutin kita laksanakan setiap pekan ketiga setiap bulannya. Kita masih di contoh-contoh perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, di pertemuan yang lalu di bulan Juni kita sudah terangkan sebuah contoh, yaitu menyembelih karena selain Allah. Ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Baik, yang akan kita angkat temanya pada malam hari ini adalah tentang masalah at-tatayyur atau at-tiyarah. Kalau dalam bahasa kitanya, menganggap sial sesuatu. Menganggap sial sesuatu. Para jemaah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita tahu bahwasannya dalam Islam itu tidak ada istilah sial. Ya, dalam Islam itu tidak ada istilah sial itu. Yang ada adalah efek buruk perbuatan dosa seseorang maka akan berakibat kepada kesialan, musibah. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa tadi memiliki efek-efek buruk, memiliki dampak-dampak buruk. Apakah secara bermasyarakat atau secara keluarga atau pribadi seseorang. Jadi kesialan-kesialan yang ataupun musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah salah satu daripada efek buruk daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Oleh karena para jemaah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam perkataan para salaf, para ulama ya, tentang masalah ini, salah seorang mengatakan inni la aro syu'ma ma'siyati fi su'i khuluqi imra'ati wa dabbati.
Ini saking berdampak buruknya perbuatan maksiat sehingga menimbulkan kepada musibah dan kesialan. Beliau mengatakan, sungguh aku melihat efek buruk perbuatan maksiat yang telah kulakukan adalah pada buruknya akhlak istriku, katanya. Buruknya akhlak istriku dan juga kendaraanku. Jadi tanpa terasa para jemaah, khusus para suami, ketika seorang suami melakukan perbuatan dosa, itu efek buruknya bukan kepada suami saja, tapi juga kepada istri dan anak-anak. Sehingga terjadilah huru-hara di rumah tangga, musibah, dan itulah kesialan sebenarnya. Ya. Dan juga di kendaraan kita. Oleh karena seorang suami jangan egois ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Nanti dia sampai di rumah kemudian marah-marah karena mendapatkan istrinya tidak tunduk taat kepadanya. Padahal istrinya tidak tunduk taat kepada dia karena efek perbuatan maksiat dia. Sebegitunya para jemaah. Belum lagi terjadi kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini, itu karena efek perbuatan maksiat, karena buah tangan manusia. Terjadi perzinaan, merajalelanya perzinaan, kemaksiatan-kemaksiatan itu berefek buruk kepada kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi ini ingin kita tekankan bahwasanya tidak ada istilah kesialan di dalam Islam. Yang ada adalah ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan ditimpa musibah, efek buruk daripada perbuatan maksiatnya. Para jemaah kulli Allah tabaraka wa taala, kita lihat makna tatayur ini di dalam Islam, apa maksudnya? Ulama mengatakan at-tatayur itu adalah at-tasya'umu bimar'i au masmu' au ma'lum. At-tasya'umu bimar'i au masmu' au ma'lum. Artinya adalah at-tatayur itu adalah menganggap sial pada sesuatu yang dilihat. Ya, bimar'i. Ya, contoh kita melihat sebuah pemandangan yang menakutkan. Kemudian kita kaitkan dengan diri kita. Ya. Atau sesuatu yang didengar. Kita mau keluar rumah contohnya, kemudian kita mendengar burung gagak berbunyi contohnya. Oh, ini tidak baik kayaknya nih. Atau maklum, atau sesuatu yang diketahui. Ya. Sial pada angka, oh ini angka 13 yang kasial nih. Kalau mau nikah jangan pilih tanggal 13, itu angka sial. Jangan pilih bulan Muharram contohnya, itu bulan Syura, itu bulan tidak baik untuk menikah itu. Ya. Ini yang dikatakan tatayur. Jadi tatayur itu adalah menganggap sial pada sesuatu, bisa jadi bentuknya dilihat, kita melihat langsung, atau kita mendengar, atau kita mengetahui. Nah, ini sangat banyak terjadi di masyarakat kita para jemaah. Ya, ketika ada dua keluarga yang ingin menyatukan anak-anak mereka, ketika mereka memilih tanggal untuk menikah, pasti mereka kan tidak mau, ini tanggal ini enggak bagus nih, ini tanggal sial nih. Seringnya tanggal-tanggal 13 gitu. Atau ini bulan nih bulan enggak baik nih untuk menikah nih. Ya. Dalam Islam enggak ada seperti itu. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, maka itulah yang dikatakan tatayur. Menganggap sial pada sesuatu. Ya. Atau ketika kita keluar rumah, kemudian kita tertabrak kucing contohnya. Kemudian kita katakan, oh ini enggak baik kayaknya. Atau ketika ibu membersihkan meja makan, tiba-tiba terjatuh gelas contohnya. Oh ini kayaknya ada sesuatu nih di suaminya, di anak-anaknya, khawatir. Atau ketika di rumah di malam hari berbunyi tokek atau apa gitu berbunyi. Kemudian dikatakan, oh ini enggak baik kayaknya ini. Ini ada sesuatu yang tidak baik nih di keluarga kita nih. Nah, ini namanya tatayur. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Ya. Ini diharamkan di dalam Islam. Kenapa para jemaah? Kembali kepada dua perkara. Kenapa tatayur ini diharamkan dalam Islam? Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan hal seperti ini berarti dia menggantungkan sesuatu kepada selain Allah.
Ketika dia percaya perkara-perkara seperti ini, tatayur atau tahayul seperti ini, maka berarti dia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Padahal semua yang terjadi di permukaan bumi ini, para jemaah, daripada dahulu sampai sekarang, itu semuanya karena takdir dan ketentuan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menentukannya, Allah sudah menakdirkannya. Tidak ada campur tangan makhluk-makhluknya, tidak ada. Tidak ada suatu kemalangan yang terjadi ketika seseorang menabrak kucing, tidak ada. Ya, tidak ada kaitannya ketika seseorang bermimpi di malam hari, kemudian patah giginya atas atau bawah, kemudian dikaitkan, oh ini kayaknya ada keluarga yang meninggal. Tidak ada. Tidak ada kaitannya ketika seorang anak gadis duduk di tangga, kemudian dikatakan, jangan duduk di tangga, nanti jauh jodohnya. Tidak ada kaitan, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada kaitan? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita percaya dengan perkara-perkara seperti itu, berarti kita telah menggantung hati kita kepada selain Allah. Berarti kita tidak percaya Allah mengatur alam semesta ini. Istilahnya kita campakkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita percaya dengan perkara-perkara seperti itu. Ini kenapa tatayurin diharamkan, berjamaah. Kemudian yang kedua, menafikan tawakal kepada Allah. Kita hanya menggantungkan hati kita kepada Allah, berjamaah. Makanya kalau kita merasa sesuatu yang tidak enak, ya, kita dianjurkan untuk berdoa. Ada doa kita keluar rumah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Ketika kita naik kendaraan, kita baca doa alif subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya gitu. Nah, doa-doa yang kita baca ini, para jemaah, itu akan menyelamatkan kita. Karena ketika kita berdoa, berarti kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, itulah maksud daripada tawakal. Jadi disinilah kuncinya kenapa Islam mengharamkan tatayur. Kembali kepada dua tadi, ketika seseorang percaya dengan perkara-perkara seperti ini, berarti dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Yang kedua, menafikan tawakalnya kepada Allah. Dia lebih percaya kepada makhluk berbanding kepada Allah. Padahal sebelumnya dia sudah baca doa gitu. Kalau kita sudah baca doa, sudah ikhtiar berjamaah, yang tinggal apa? Tawakal. Tawakal berjamaah. Berarti apapun yang terjadi, itu adalah takdir daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan alam semesta ini. Tidak ada kaitannya dengan burung gagak yang berbunyi, dengan mimpi yang ini, mimpi yang itu, dengan bilangan-bilangan, dengan tempat-tempat. Tidak ada. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dalil ya yang mengharamkan tentang masalah tatayur ini adalah, jadi tatayur ini kalau kita lihat dari sudut bahasanya itu adalah burung sebenarnya. Jadi dahulu orang Arab ini kebiasaan mereka, Arab jahiliyah ya, kalau mereka berangkat ya keluar daripada rumah mereka, mereka punya kepercayaan-kepercayaan tersendiri gitu. Jadi kalau mereka mau berangkat, mereka ambil burung peliharaan mereka, kemudian mereka lepaskan. Kalau burung itu ke arah kanan, terbangnya, oh ini baik nih. Kalau burung itu ke arah kiri, wah ini tidak baik nih. Pulang lagi masuk rumah gitu. Kalau burung tadi ke depan, oh ini baik nih. Kalau burung itu ke belakang terbangnya, mereka kembali ke rumahnya, tutup rumah, kemudian di rumah saja. Kenapa? Takut terjadi sesuatu gitu. Oleh karenanya perbuatan ini diharamkan ya, karena selain dua tadi juga ini merupakan budaya pada ibu, budaya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka seperti itu. Cuman yang parahnya di kita itu jadikan sebuah budaya gitu dan kepercayaan. Seperti saya katakan tadi, anak gadis kalau duduk di tangga ini jauh jodohnya nih gitu. Padahal jodoh itu sudah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum anak gadis itu dilahirkan. Sudah tahu siapa jodohnya. Allah sudah mengatur semuanya. Karena dalam hadis dikatakan ketika ruh ditiupkan kepada seorang janin di dalam perut ibunya, itu sudah ditentukan. Empat perkara, satu di antaranya adalah ini jodohnya siapa ini. Tidak ada kaitan duduk di tangga dengan
jodoh sama juga tidak ada kaitan ketika seseorang bermimpi patah giginya yang atas atau bawah, kemudian dikaitkan, oh ini kayaknya ada musibah yang akan datang nih. Sama di kita kalau, oh ini gatal-gatal tangan saya nih, kayaknya dapat uang nih. Nah, itu juga termasuk Raja Ma. Atau ketika kita sedang membaca atau diam saja duduk, tiba-tiba berkedip-kedip mata kita, wah ini kayaknya ada sesuatu kayaknya nih. Ya, ini semua adalah tatayur, tiaroh namanya. Ya, di dalam ayat Allah Tabaraka wa Taala menerangkan, ini dalam surah Al-A'raf ayat 131. Fa'idha ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Ya, ini yang diucapkan oleh kaum Fir'aun kepada Musa dan pengikutnya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, kedamaian, ya, ketenangan, maka mereka akan mengatakan, ini adalah usaha kami ini. Kalau mereka dapat nikmat, kaum Fir'aun ini, mereka katakan, oh ini karena kami ini, usaha kami, subur tanaman kami, banyak rezeki kami. Wa in tusibuhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, maka mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Jadi kalau mereka hasil panen yang tidak bagus di tahun itu, maka mereka akan mengatakan, oh sebab kamu nih, kamu pembuat sial nih. Nah, di kita kan ada seperti itu para jemaah. Kalau ada anak lahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, nanti keluarga yang mengatakan, oh ini buat sial nih. Tidak ada yang sial para jemaah. Kalau seorang keluarga mengatakan itu kepada anaknya, sama seperti kaum Fir'aun mengatakan kepada Musa. Ketika mereka melakukan nikmat, mereka katakan, oh ini karena kami nih, kami yang berusaha nih. Mereka lupakan Allah. Tapi ketika mereka ditimpa musibah, mereka akan katakan, oh ini karena Musa nih, karena Musa ada di Mesir ini nih, maka panen kita tidak berhasil sekarang. Maka Allah mengatakan, innama ta'iruhum indallah. Katalah sesungguhnya, ala innama ta'iruhum indallah. Katalah sesungguhnya, kesialan mereka itu adalah ketetapan daripada Allah. Itu dia. Ala innama ta'iruhum indallah, walakinna aktharahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahuinya. Kaitalah sesungguhnya kesialan itu, musibah itu daripada Allah, tidak ada kaitan dengan orang, tidak ada kaitan dengan makhluk manapun gitu. Ya kadang-kadang kita di jalan raya berjemaah, kadang-kadang kita sudah berhati-hati ini. Ya kita sudah baca doa, kita sudah memperhatikan rambu-rambu. Kalau kita pakai sepeda motor, kita sudah pakai helm. Apakah itu menjamin keselamatan kita? Belum tentu. Nah kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan siapa-siapa gitu. Ini sudah takdir daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, kita tidak boleh menyandarkannya kepada makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ya, karena ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini seperti cerita, ya, cerita daripada kaum Fir'aun, ya, kepada Musa alaihissalam. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka mengatakan ini adalah usaha mereka. Tapi ketika mereka ditimpa kesialan musibah, mereka melemparkan kesalahan itu kepada Musa dan para pengikutnya. Allah tegaskan, ala innama ta'iruhum indallah. Kita lihat sesungguhnya, ya, itu semua kesialan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menakdirkan semuanya. Tidak ada campur tangan daripada makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dalil, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan jahiliyah dan dilarang di dalam Islam. Kemudian dalil lainnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la adwa wa la tiyarata. Ya, tidak ada penyakit menular. Ini maksudnya para jemaah, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, itu maksudnya. Artinya seseorang ketika dia tertular penyakit itu karena takdir daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya ketika kita ingin selamat daripada wabah ini, kita menjalankan prokes kesehatan. Ya, di antaranya memakai masker, menjauhi kerumunan, tidak bersentuhan contohnya. Ini adalah ikhtiar gitu.
Ya. Apakah kita akan selamat? Belum tentu. Yang penting kita menjalankan ikhtiar. Setelahnya nanti kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi maksud tidak ada penyakit menular ini bukan berarti tidak ada sama sekali, bukan. Ini sebagian salah anggap oleh masyarakat kita gitu. Sehingga mereka tidak percaya dengan isu-isu yang ada. Jadi mereka tidak ada itu, tidak ada itu. Padahal sudah ratusan bahkan ribuan yang jatuh korban gitu. Maksud sini adalah tidak ada penyakit menular tanpa seizin Allah. Ada teman kita flu pada jemaah. Ya. Ada orang yang kuat fisiknya, dia bergaul, tidak tertular dia. Ada orang yang lemah, tertular, kena dia. Semuanya yang takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ada juga orang sudah pakai masker, sudah menjalankan prokes kesehatan, dia kena juga. Berarti sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu maksudnya. Kemudian Nabi juga mengatakan wala tiyarata. Nah, ini yang kita pelajari. Dan tidak ada anggapan-anggapan sial kepada sesuatu apapun gitu. Kepada orang, kepada angka-angka, kepada bilangan-bilangan, kepada makhluk-makhluk tertentu, tidak ada. Ya. Maka beliau mengatakan wa yu'jibuni al-fa'al. Dan yang membuat aku heran, menakjubkan adalah perkataan al-fa'al. Qalu wa mal fa'al? Apa fa'al itu? Maka Nabi SAW mengatakan al-fa'lu kalimatun thayyibah. Fa'al itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Ulama menafsirkan fa'al itu adalah sikap optimis di dalam kehidupan, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nah, muslim dan muslimah dia mesti memiliki rasa optimis gitu. Jangan hidupnya dihantui oleh ketakutan, takut sial, takut ini, takut itu, enggak boleh. Kita mesti optimis gitu. Kita mesti berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika kita berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berikan keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita, para ibu. Nah, kalimat wala tiyarata ini merupakan sabda Nabi SAW yang melarang kita untuk melakukan at-tiyarah atau tatayur ini, menganggap sial kepada sesuatu. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga mengatakan at-tiyarah syirkun. Tiga kali demi mengatakan. Menganggap sial sesuatu itu adalah perbuatan syirik. Menganggap sial sesuatu itu adalah perbuatan syirik. Menganggap sial sesuatu itu adalah perbuatan syirik. Wa ma minna illa walakinallaha yadhhabuhu bitawakkul. Ya. Beliau mengatakan tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek daripada hati seseorang, namun Allah tabaraka wa taala menghilangkannya dengan anggapan tawakal. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang kan kita juga dihinggapi perasaan-perasaan seperti itu, berarti saking sudah biasanya gitu. Contoh kita kalau keluar rumah tertabrak kucing, kadang-kadang kita rasa-rasa takut gitu. Nah, hilangkan rasa takut itu dengan tawakal kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kalau kita dihinggapi dengan perasaan-perasaan pesimis seperti itu, ya, dengan kejadian-kejadian yang ada, maka buang itu, sandarkan diri kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini dikatakan walakin yadhhabuhu at-tawakkul ila Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, juga ketika kita dihinggapi dengan perasaan-perasaan seperti ini, maka dianjurkan kepada kita untuk berdoa, para jemaah. Ketika kita dirasuki oleh perasaan-perasaan yang tidak enak ketika terjadi sesuatu di sekeliling kita. Ya. Ini beda, para jemaah. Ada memang di dalam hadis seperti disebutkan, kalau di malam hari, ketika anjing menggonggong itu melihat setan, itu hadisnya benar. Ya. Hadisnya benar itu. Nah, ketika ayam berkokok di malam hari, itu dia melihat malaikat, itu benar. Maka dianjurkan ketika kita mendengar ayam berkokok di malam hari, kita dianjurkan untuk berdoa. Itu ada sunnahnya. Ini bukan tatayul, ini bukan mengaitkan sesuatu dengan hewan-hewan, bukan. Karena itu ada dalilnya. Ya, dan tidak ada dalilnya ketika burung gagak berbunyi di malam hari, oh ini ada musibah nih, tidak ada dalilnya. Nah, ini tolong dibedakan di antara yang tadi dengan contoh burung gagak tadi.
Ya, jadi selagi ada dalilnya, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis beliau, berarti itu benar terjadi seperti itu. Ketika anjing mengonggong, berarti dia melihat setan. Itu betul. Maka kita berlindung daripada itu. Ketika ayam berkokok, berarti dia melihat malaikat. Kita juga berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk hal-hal seperti itu. Nah, di antara doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah, kadang-kadang kita dihinggapi dengan perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Maka kita katakan, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali dirimu, ya Allah. Ya, kalau kita dihinggapi dengan perasaan-perasaan seperti itu, kita baca doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa an, wa la yadfa'u sayyiat illa an. Dan tidak ada yang dapat menolak perbuatan-perbuatan buruk, musibah, kesialan, apapun itu, kecuali engkau, ya Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang dapat melakukan itu kecuali engkau, ya Allah. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hidup kita tenang. Berbanding kalau kita sibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, kita akan dihinggapi oleh perasaan takut, khawatir terus gitu. Sampai anak gadisnya nanti akan ketakutan gitu, tidak dapat jodoh, dan selanjutnya gitu. Sehingga ketika seseorang menikah di tanggal 13 contohnya, atau di bulan Muharram contohnya, dia merasa takut gitu. Atau di bulan Syawal contohnya, dia akan merasa takut gitu. Rumah tangganya tidak akan harmonis, tidak akan ini, tidak akan itu. Ya. Yeah. Sehingga tidak mendatangkan ketenangan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ulama mengatakan ada dua sebab kenapa tatayur ini jatuhnya kepada kesyirikan. Ya, yeah. Dari mana kaitannya gitu. Kenapa menganggap sia sesuatu itu adalah perbuatan syirik? Dari mana gitu? Ulama mengatakan yang pertama, seseorang bisa jatuh ke dalam syirik yang besar dalam hal tatayur ini kalau dia menganggap benda itulah yang telah memberikan dia manfaat menolak mudarat daripada dia. Kalau dia percaya dengan itu betul-betul 100%, contoh nih Bapak dan Ibu, hal yang baik mungkin mereka anggap ketika ada kupu-kupu datang ke rumahnya, kalau dia mengatakan, oh ini ada rezeki kayaknya nih, ada tamu yang baik kayaknya. Ya, nah kalau dia percaya 100% dengan itu, maka dia jatuh kepada syirik yang besar. Atau dia percaya contohnya angka-angka itu mendatangkan kesialan kepada dia. Ya. Atau apapun yang mendatangkan kesialan kepada dia, dia percaya itu. Yang telah memberikan mudarat kepada dirinya. Maka dia terjatuh ke dalam syirik yang besar. Dan ingat pelajaran kita sebelumnya, Romeo. Seseorang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik yang besar, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Bahkan Allah haramkan dia masuk ke dalam surga, tempatnya di neraka. Orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik yang besar, para jemaah. Jadi ini bukan masalah sepele, keyakinan-keyakinan seperti ini. Kalau kita katakan, ah itu kan biasa, Ustaz. Kepercayaan-kepercayaan gitu saja. Kemudian yang kedua, seseorang akan jatuh ke dalam syirik yang kecil kalau tidak meyakini Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, tapi perantaranya melalui hal-hal yang tadi. Dia percaya Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat daripada dirinya, tetapi melalui perantara-perantara yang tadi, anggapan-anggapan sial yang tadi. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, ya, dia meyakini hal-hal seperti itu, kan kadang-kadang di masa kita kan anggap sepele kadang-kadang oleh jemaah. Ya, mungkin sebagian mengatakan, ah itu biasa, itu sudah kepercayaan nenek moyang kita yang dulu gitu. Ya, kita katakan kalau dia selaras dengan Al-Quran, selaras dengan hadis Nabi SAW, tidak masalah. Tapi kalau dia bertentangan, bahkan ada dalilnya, maka kita mesti ikut kepada ajaran agama yang sebenarnya. Nah, minimalnya dalam masalah seperti tadi, seseorang jatuh ke dalam syirik yang kecil. Ya. Bagaimana tidak berjamaah? Ketika ada musyawarah untuk menentukan pernikahan gitu. Ketika mereka ketemu tanggal 13, mereka akan pindahkan. Lusa tanggal 13 nih, berbahaya nih. Ini jatuh kepada syirik kecil atau besar, berjamaah? Kalau dia mempercayai Allah yang memberikan ataupun yang
memberikan dia musibah, menimpakan musibah kepadanya, kesialan kepadanya dengan perantara angka tadi, maka jatuhnya syirik yang kecil. Tapi kalau diyakini bilangan itulah yang telah menjerumuskan dia ke dalam kesialan, dia itu ke dalam syirik yang besar. Kan secara logika para jemaah, kenapa kita mesti meninggalkan Allah tabaraka wa ta'ala? Kita percaya kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti itu, secara akal sehat gitu. Padahal Allah sudah menerangkan salah satu dari rukun iman adalah kita beriman dengan ketentuan-ketentuan Allah yang buruk dan baik gitu. Itu salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau kita masih percaya dengan perkara-perkara seperti itu, di mana rukun iman kita yang keenam? Ya. Oleh karena berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepercayaan-kepercayaan seperti ini para jemaah mesti kita buang dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kita hilangkan dalam keluarga kita, di anak-anak kita, hal-hal seperti ini. Katakan kepada mereka, apapun nikmat yang kita dapat, apapun musibah yang menimpa kita, itu daripada Allah. Bukan daripada apapun yang terjadi, tidak ada kaitannya. Daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena kalau keyakinan-keyakinan seperti ini masih menimpa kita para jemaah, menghantui kaum muslimin, maka mereka akan hidup di dalam ketakutan. Ketakutan yang luar biasa gitu. Sehingga bawaannya pesimis terus gitu. Ya, apapun yang ingin dia dapatkan, dia akan dihantui dengan rasa-rasa, perasaan-perasaan yang pesimis yang menghantui dia. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Orang seorang muslim itu adalah seorang yang mesti optimis dalam kehidupannya. Kalau dia mendapatkan nikmat daripada Allah tabaraka wa ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Begitulah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dia tidak mengaitkan apapun dengan yang dia lakukan gitu. Apapun yang ada di sekelilingnya itu tidak kaitkan dengan apapun daripada dirinya. Dia hanya menyandarkan itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sesuatu yang harus kita pahami para jemaah, karena ini sangat sering terjadi di masyarakat kita. Hal-hal seperti ini yang ternyata setelah kita pelajari, kita telusuri, itu adalah termasuk contoh-contoh daripada perbuatan syirik yang terjadi. Para jemaah bukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, mungkin ada yang mengatakan, oh ini di bulan Syawal ini tidak baik untuk menikah contohnya. Padahal kalau kita telusuri dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, salah satunya adalah kata ulama untuk meruntuhkan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah ya dahulunya. Ketika mereka meyakini bahwasanya bulan ini adalah tidak baik, bulan ini bulan yang baik, bulan ini tidak baik. Itu tidak boleh para jemaah. Karena masa, bulan, kemudian juga hari, hari baik, bulan baik, itu semuanya adalah Allah yang mengaturnya gitu. Oleh karena ketika seseorang mencela waktu, mencela masa, mencela apapun gitu, maka yang dia cela hakikatnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubud dahra, janganlah kalian mencela waktu. Tidak boleh mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur waktu itu. Allah yang menciptakannya gitu. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali kepada yang pertama tadi, ya. Yang ada di dalam Islam adalah ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hidupnya akan sial. Itu ya. Sial itu maksudnya adalah dia akan sering ditimpa musibah. Dan musibah terbesar berjemaah ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat adalah dia dijauhkan daripada taufik Allah. Itu adalah kesialan di atas kesialan. Ketika dia tidak mampu untuk beribadah kepada Allah, ketika dia mendengar azan, contohnya, dia tidak melakukan apapun, dia di rumah saja, tapi tidak mampu untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, contohnya.
Ketika dia duduk saja, ada Quran di depannya, tapi dia tidak mampu untuk mengambilnya dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena efek buruk daripada perbuatan dosanya. Itu sial namanya. Ya. Oleh karena dalam ayat, dalam surah Ar-Rum ayat 41, tentang masalah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah jelas kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini, di daratan dan di lautan. Kenapa itu terjadi? Itu karena sebab perbuatan tangan manusia sendiri. Ya. Liyudziqahum ba'dallazi amilu, agar mereka dapat merasakan sebagian apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena seorang mukmin, para jemaah, ketika dia ditimpa musibah, ya, itu adalah ujian bagi dia untuk menguji tingkat keimanannya. Namun ketika seseorang rendah keimanannya atau orang-orang kufar ditimpa musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah teguran untuk orang-orang seperti itu. Maka kita perhatikan kerusakan-kerusakan terjadi di permukaan bumi, Bro. Kalau di kita, asap yang ada di Kota Pekanbaru ini sering terjadi seperti itu. Ya. Itu kenapa? Karena orang membakar lahan. Kalau tidak ada itu, tidak akan terjadi itu. Oleh karena jangan salahkan faktor alam, jangan salahkan ini dan jangan salahkan itu. Ya. Tujuannya adalah agar kita bisa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya kita bisa introspeksi. Bagi orang-orang beriman, itu adalah ujian untuk menguji keimanannya, para jemaah. Sejauh mana keimanannya. Seseorang ketika dia mengatakan dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak akan tinggalkan dia begitu saja, tidak. Allah akan uji dia. Ya. Untuk melihat sejauh mana tingkat keimanannya. Tapi kalau seandainya dia tidak seperti itu, Allah akan tegur dia. Supaya dia ingat gitu. Dan begitulah kehidupan seorang mukmin. Kalau tidak dia diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan ditimpakan musibah. Seringnya kita kadang-kadang kalau ditimpa sebuah musibah, kita melempar jari ke saudara-saudara kita. Oh, itu karena itu tuh. Oh, itu karena itu tuh. Padahal itu karena perbuatan sendiri, para jemaah. Karena sudah merajalelanya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, kemudian tidak adanya al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar di antara kita, tidak ada orang-orang menyuruh kepada perbuatan-perbuatan baik, mencegah daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Sehingga perbuatan-perbuatan mungkar seperti hal biasa di masyarakat kita. Ya, terus terang kalau di kita, kalau ada anak muda-mudi berboncengan, naik sepeda motor, tidak ada ikatan apapun, kita anggap itu biasa, para jemaah. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Yang mana perbuatan-perbuatan seperti itu, kalau dibiarkan, efeknya bukan kepada mereka saja, tapi kepada masyarakat yang tinggal di situ. Nanti kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mencegahnya, nanti akan dikatakan, ah biar aja lah, itu memang pergaulan muda budi sekarang. Tidak seperti itu, para jemaah. Ya, karena ketika Allah sudah menimpakan musibah, Allah tidak timpakan kepada daerah itu saja, tidak. Kepada semuanya. Walaupun di situ ada orang-orang yang soleh. Tetapi ketika mereka tidak berusaha untuk mencegahnya, apakah memberikan nasihat secara langsung di kajian-kajiannya, ataupun memberikan nasihat secara langsung, atau pihak berwenang yang mencegahnya, ya, daripada tingkat lurahnya, kemudian camatnya, RT, RW-nya, mesti bahu-membahu berjamaah untuk menciptakan iklim yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau satu yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang lain diam saja, maka semua akan merasakan akibatnya. Ya, ini Allah contohkan kepada kita dalam Al-Quran, para jemaah. Bagaimana Allah perlakukan kepada kaum Tsamud, kaum Ad, kepada kaum Nuh, kepada kaum Lut, yang suka dengan sejenis, Allah balikkan atas ke bawah, bawah ke atas. Itu semuanya kena, para jemaah. Nah, itu baru kesialan namanya. Kenapa? Efek daripada perbuatan maksiat. Maka kalau kita ingin hidup kita tenang, para jemaah, segala-galanya kita gantungkan kepada Allah. Percaya, kalau kita sudah baca doa keluar rumah contohnya, tidak ada yang akan mengganggu kita, para jemaah. Kalaupun ada, itu takdir daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu baik untuk kita. Kan ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yuraddu al-qadar
atau la yuraddul qada ila ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa berjamaah. Contoh seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita ditakdirkan keluar rumah, kita akan jatuh daripada sepeda motor kita atau apa. Kemudian kita berdoa nih. Kita baca doa yang tadi, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, kita baca doa naik kendaraan. Nah, akibat daripada ataupun yang baik daripada bacaan doa kita tadi, maka Allah akan jauhkan perbuatan-perbuatan tadi daripada kita. Yang awalnya kita mungkin ditakdirkan jatuh, enggak jadi jatuh karena bacaan doa tadi, para jemaah. Nah, itu juga takdir daripada Allah tabaraka wa taala. Itu maksud bahwasanya yang bisa merubah takdir adalah doa. Kalau ada di antara kita contohnya ditakdirkan tidak punya anak setelah menikah, tapi karena dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, beristighfar, melakukan hal-hal yang baik, Allah rubah takdirnya. Itu karena doanya. Dan berubahnya takdir karena doa itu juga ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi yang sebenarnya di kita adalah ikhtiar, para jemaah. Ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Ya. Nah, setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun hasilnya, itu yang terbaik untuk kita. Ya. Dan kita tidak bisa mengaitkan tentang usaha kita dengan hasil. Tidak bisa, para jemaah. Semuanya ketentuan daripada Allah tabaraka wa taala. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita ini, mau burung gagak yang berbunyi, mau ini yang mengonggong, mau itu, mau apa yang kita tabrak, ya, itu tidak ada kaitannya, para jemaah. Kalau kita tertabrak, kita sudah berhati-hati, kita tidak melihat contohnya ada kucing atau apa di situ, tertabrak ya kita ambil, kita kuburkan atau kita alihkan tempatnya gitu. Ya, kalau di Saudi, hewan-hewan yang seperti itu, para jemaah, ada pekerja nanti akan membersihkannya. Cukup kita pinggirkan ke jalan, nanti ada pekerja-pekerja yang akan mengambilnya kemudian dikuburkan. Dan tidak perlu dikafankan, karena dia adalah hewan. Tidak perlu ada simulasi-simulasi untuk sholat jenazah kah, atau ini kah, mengkafankan kah. Sama kepercayaan kita, berjamaah, ketika lahir anak, kan ada kakaknya kalau di kita. Kan ada kakaknya itu, Pak. Nah, kakak itu, kakak anak tadi itu, sebagai kita mengatakan seperti itu mesti dikafankan. Ya. Yeah. Seperti layaknya mayat, tidak ada, para jemaah. Cukup gali tanah, kemudian diletakkan, ya, dengan lubang dengan dalam sesuatu yang tidak bisa dicium oleh hewan-hewan seperti anjing atau apa, selesai gitu. Tidak perlu harus enggak ada kiblat, tidak perlu kita kafankan, tidak perlu kita ikat di salah satu sisinya, tidak perlu gitu. Tidak perlu ritual-ritual seperti itu. Yang malahnya kalau di kita nih, ini kalau tidak dikafankan nih. Bisa celaka bayinya nih. Kalau tidak seperti ini nih, oh seperti ini nih. Nah, ini mengenakan seperti ini nih, membuat orang menjadi khawatir gitu. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada dalilnya gitu. Ya, sehingga orang-orang yang melakukan hal seperti itu akan merasa resah, dia akan merasa tidak enak, dia akan merasa khawatir. Padahal tidak ada apa-apa dalam kehidupannya. Biasa-biasa saja gitu. Mau seperti itu, mau tidak, kehidupannya akan tetap seperti itu. Yang penting kita adalah berusaha kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kuncinya, kalau kita ingin hidup tenang, berjamaah, kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, setelah kita seperti itu, apapun yang menimpa kita, percayalah itu baik untuk kita. Kadang-kadang kita manusia suka sesuatu yang instan gitu. Kalau kita sering ditimpa musibah, kita akan mengatakan, kenapa saya selalu yang seperti ini? Kenapa saya? Itu tidak boleh, berjamaah. Ya, seorang mukmin memang seperti jalan hidupnya. Dan insya Allah nanti di surga dia hidup dengan tenang dan damai. Tidak ada lagi cobaan. Jadi Allah ingin uji keimanan kita gitu. Oleh karena kita mesti menghilangkan kepercayaan-kepercayaan seperti ini, tahayul-tahayul yang ada. Ya, mungkin di tempat ini angker, di tempat itu angker. Insya Allah tidak ada apa-apa, para jemaah. Ya, dan setan suka menyesatkan manusia dari sudut itu. Ya, kita baca aja surah Al-Baqarah di rumah, surah Ali Imran di rumah, karena dalam hadis dikatakan rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran tidak akan bisa dimasuki oleh setan dan jin. Selesai, para jemaah. Nabi tidak katakan kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat terpanjang, surat terpanjang Al-Quran, tidak. Cukup kita baca surah Al-Baqarah semampunya. Itu setiap rumah kaum muslimin, kalau
membiasakan untuk membaca surah Al-Baqarah setiap malam para jemaah, ya, itu rumah tangga akan tenang dan tenteram karena ada dalilnya. Tapi kalau kita hidupkan musik, jangan kita yang berjoget para jemaah, jin setan juga berjoget di rumah itu. Jadi sebenarnya yang memasukkan jin setan ke rumah itu adalah kita sendiri. Coba kita baca Al-Quran, suruh anak-anak baca Al-Quran, ayahnya baca, ibunya yang memperhatikan, ibunya baca, anaknya yang memperhatikan. Tadarus bersama-sama berjamaah. Cukup 10 menit kita melaksanakan amalan-amalan seperti itu, maka kita akan melihat ya sesuatu yang luar biasa di keluarga kita. Ya, karena malaikat rahmat akan ada di rumah berjamaah. Ya, baik, mungkin ini untuk kajian kita pada malam hari tentang masalah at-tayyur dengan juga at-tiyarah, yaitu menganggap sial sesuatu. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan, apakah syirik besar ataupun syirik yang kecil. Mari kita gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah karena takdir yang kita tetapkan daripada Allah tabaraka wa taala. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik adalah daripada kesalahan saya sendiri dan daripada syaitan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.